Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali, terima kasih diucapkan kepada ibu bapa ataupun penjaga anak-anak murid yang saya kasihi semua. Okey, terima kasih di atas kesudian untuk menonton video ini ya, memberikan masa untuk menonton video ini, iaitu video macam mana saya nak memberi panduan kepada ibu bapa ataupun penjaga untuk membimbing dan juga memantau anak-anak mereka untuk kelas pengukuhan ya. Ini adalah kelas pertama yang kita buat. Okey. Jadi saya tak nak ambil masa ibu bapa terlalu lama. Okey, jadi secara asasnya setiap hari saya mahu ibu bapa dan juga anak memberikan masa dalam 5 hingga 10 minit saja untuk kita buat pengukuhan. Maksudnya kita nak refresh baliklah supaya murid-murid boleh ikut murid-murid yang lain, murid-murid yang dah lebih cepat. Okey, baik. Tak membuang masa lagi, saya teruskan . Okey. Okey, jadi untuk kelas pertama ini saya nak fokuskan dua huruf saja, huruf vokal A dan juga E. Okey, huruf A ni ada A kecil dan juga A besar lah. Jadi bapa boleh tunjuk dekat anak-anak berdasarkan modul yang saya dah bagi tu, modul pengukuhan tu, muka surat 1 dan juga muka surat 2. Dan muka surat 1 tu semua huruf kecil dan juga muka surat 2 semua huruf besar. Jadi kita tekankan, kita fokuskan huruf A dan juga huruf E saja dulu. Untuk yang kelas pertama ni kita tekankan huruf A dan juga huruf E. Bagi tunjuk dekat anak-anak tu, tunjuk dekat mereka, okay, ini huruf A kecil, ini huruf A besar, ini huruf E kecil, ini huruf E besar. Kita bagi mereka hafal. Maksudnya bila mereka tengok je huruf tu, mereka tahu dah. Oh, okay, ini huruf A, okay, ini huruf E. Kita nak mereka boleh mengenali bentuk huruf itu. Okey. Susunnya untuk mendengar dan bertutur. Okey, untuk mendengar dan bertutur, saya lihat modul pengukuhanlah muka surat 1 dan 2. Tengok huruf A kecil dan juga A besar, huruf E kecil dan juga E besar. Okey, jadi saya nak ibu bapa atau penjaga boleh membimbing anak menyebut bunyi huruf vokal dan juga bunyi fonik dia. Okey, tadi saya akan tunjuk . Jadi kalau boleh lah ulang 5 kali supaya anak-anak tu boleh, adik anak-anak boleh hafal dia punya bentuk, dia punya bunyi dia. Dan juga seterusnya boleh memberikan contoh perkataan yang mudah lah. Jadi saya dah sediakan lah contoh-contohnya. Kalau nak sediakan contoh yang lain pun boleh, tak ada masalah. Seterusnya mengeja perkataan yang mudah. Bila dah tunjuk perkataan yang mudah tu, bolehlah tunjukkan eja terus. Tapi yang sebenarnya untuk topik mengeja kita belum masuk lagi, tapi boleh saja kita nak tunjuk dekat anak-anak kita macam mana nak eja perkataan-perkataan yang mudah ini saja. Okey, baik. Seterusnya, okey, saya bagi contoh . Contohnya ini adalah huruf A kan. Yang pertama ni huruf A. Huruf dia huruf A. Tapi dia punya bunyi fonik dia kita sebut sebagai A. Okey, huruf A bunyi dia A. Boleh bagi tahu anak macam tu. A, A. Contoh dia ayam, api, almari, akar. So bunyi dia A, semua A. Okey. Yang kedua huruf E. Okey, huruf E ni dia ada dua bunyi . Satu dia E pepet nama dia. Satu lagi E taling. Okey, E pepet ni macam mana? E pepet ni okey, huruf E bunyi dia E. Okey, E E. Okey. E-E. Contoh perkataan dia. Emak. Enam. Emas. Saya bagi, saya go through cepat. Nanti ibu bapa parent boleh slow-slow lah bimbing . Okey. Seterusnya E yang kedua adalah E taling. Bunyi dia, dia huruf E tapi sebutan fonik dia E. Yang ni E-E. Yang ni E-E. Contoh dia ekor. Enak. Esok. Kalau ada contoh lain boleh saja bagi contoh lain . Okay, kalau boleh ulang beberapa kali lah supaya anak-anak kita boleh tahu bila kita tengok je huruf ni, oh bunyi dia A.
Tengok huruf ni bunyi dia E. Tengok perkataan ni bunyi dia E. Okey, baik. Seterusnya, bila murid dah boleh mendengar dan bertutur, dia teruskan kepada menulis. Macam mana? Jadi, kita nak mereka boleh menulis lah. Menulis. Jadi, beberapa penjaga boleh sediakan kertas kosong ataupun buku kosong dan boleh melatih anak jagaan menulis huruf vokal A kecil, A besar dan juga I kecil, I besar. Jadi, saya nak kalau boleh setiap huruf tu buat 5 ulangan lah. Contohnya A kan, A kecil. Jadi, A tu tulis 5 kali. A, 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 A. Macam tu. A besar pun sama. I kecil dan I besar pun sama. Okey. Macam itulah, kita tak perlu lama pun dalam sehari kita gunakan masa 5 hingga 10 minit saja untuk fokuskan dua huruf ni. So jadi A, sekarang kita ada huruf A, huruf E pepet iaitu bunyi E dan juga E taling bunyi E. Nah, okay, itu saja untuk kelas pertama ini. Jadi kalau ada sebarang soalan kalau ada nak macam nak kalau nak tanya saya cikgu-cikgu macam mana saya nak latih anak saya, saya tak ada pandai macam mana kan, okey boleh terus hubungi saya lah. Nah, hubungi saya melalui WhatsApp ataupun kalau nak call pun boleh. Okey, sekian, terima kasih untuk masa anda menonton video ini. Okey, itu saja.